Saudara Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengatakan jika dukungan Projo untuk Bacapres sudah mulai mengerucut ke dua nama yaitu Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Sikap Projo dalam Pilpres 2024 mendatang disebut akan ikut arahan dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini belum ada arahan yang spesifik soal capres mana yang didukung sehingga hanya ada dua nama yang akan diusung oleh Projo yaitu Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Budi Ari sempat menyebut inisial bacapres yang didukung adalah berinisial P. Projo ikut, dikit lagi. Ikut yang mana nih, Pak? Ada deh. Mas Gibran di PDI nih, Mas Kaisang di PDI. Depannya P. Nah. P semua, Pak, partai soalnya. Bukan, depannya pokoknya capres yang dukung Projo, depannya P. Oke. Okay. Ya, okay. Antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Sementara itu, saudara, relawan Projo Ganjar deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi nasional yang diikuti oleh ratusan relawan dari berbagai daerah ini menyatakan Projo Ganjar bulat mendukung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Projo Ganjar, Hapusan Situmorang pun mengatakan suara Projo bulat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Tahu Projo Budi Ari mau dibawa kemana kami nggak tahu. Ini adalah Projo yang sesungguhnya. Ini saya Hapusan Ketua Projo Ganjar menyatakan bahwa inilah Projo yang sesungguhnya. Ini Projo yang sesungguhnya. Target sendiri apa sih, Pak? Targetnya sendiri memenangkan Ganjar sebagai presiden tahun 2024.